Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan di pagi hari yang indah ini Bapa, atas anugerah penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami, hari lepas hari hingga pagi hari ini, yang memberikan kami senantiasa kesehatan, sukacita, anugerah dan berkat. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dan sebelum kami memulai segala kegiatan aktivitas kami di hari ini Bapa, terlebih dahulu Tuhan kami mempersiapkan, memperlengkapi hati, pikiran, diri kami melalui firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni 2022, mari terlebih dahulu kita memperlengkapi, mempersiapkan hati dan pikiran kita, diri kita melalui firman Tuhan yang tertulis di Titus 3 pasal ayatnya yang keempat dan yang kelima. Titus pasal 3 ayatnya yang keempat dan yang kelima, beginilah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai disima tarida habasaun dohot habasaruni debatasi peluahita dada alani ulaota hati koran umbahen nadi pelua ibana hita tungsian asin rohana do marhite padidion pangulahio tubuh dohot marhite todi parbadia napa ibaruhone. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu sudah tidak asing di telinga kita dari saudara kita sebelah, yaitu kata-kata amal, beramal, pahala, di mana mereka mempunyai keyakinan, kepercayaan, semakin banyak melakukan amal, beramal, maka semakin banyak pahala yang akan mereka peroleh. Semakin banyak memberi, menyumbang, semakin besar, semakin banyak pahala yang mereka kumpulkan, dan itulah kelak yang akan menjadi investasi atau tabungan mereka atau tiket mereka untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi bagi kita umat Tuhan, umat Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di pagi hari ini disampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya pengampunan dosa kita, keselamatan kita dari dosa-dosa kita, kehidupan kekal boleh kita peroleh bukan dari perbuatan baik, bukan karena kita banyak menyumbang, memberi, tetapi pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal hanya bersumber dari satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan kekal Tuhan telah anugerahkan kepada kita tanpa dituntut bayaran. Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis. Tuhan melakukan karya besar penyelamatan kita, yaitu melalui
disalibkannya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dan Tuhan mau melakukan itu bukan karena hebat kita, bukan karena kita banyak menyumbang, memberikan, tetapi hanya karena satu hal, yaitu hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan tentu saja kita sebagai umat yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, jika kita ingin memperoleh akan keselamatan, kehidupan kekal tersebut, kita harus mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mau dibaptis oleh Roh Kudus untuk diperbaharui menjadi hidup baru, menjadi manusia baru. Dibasuh, dibaptis, meninggalkan hidup lama yang penuh dengan dosa dan menjadi manusia baru yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan tentu saja sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah mendapat rahmat untuk mendapatkan kehidupan, kita harus berbuah, menyatakan secara nyata karya keselamatan, kasih Tuhan yang telah kita terima melalui perbuatan-perbuatan yang baik, sikap yang baik, perkataan yang baik, penuh kasih, mau berbagi sebagai buah dari kasih Tuhan yang telah kita terima, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah keselamatan, pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh pakai apa yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, uang, kekayaan, untuk boleh kita pakai sebagai persembahan kita untuk Tuhan atas anugerah yang telah kita terima daripada Tuhan. Jika kita mempunyai pengetahuan, boleh kita bagi kepada saudara kita. Kita mempunyai materi, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu boleh kita pergunakan, persembahkan untuk melayani Tuhan. Tetapi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan di keluarga, di lingkungan, dan terlebih juga di gereja, menjadi situa atau guru sekolah minggu, ikut kor, melatih kor di kepanitiaan, pembangunan gereja, dan lain-lain, sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mau seturut dengan Tuhan, senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Jangan kita hanya terfokus waktu dan pikiran kita untuk mencari, mengumpulkan harta di dunia ini, karena harta, kekayaan, kepintaran, kependayaan apapun yang kita miliki tidak akan bisa membawa kita, menjadi kendaraan kita untuk menuju ke kehidupan yang kekal, untuk menyelamatkan hidup kita dari belenggu dosa. Tetapi keselamatan
hanya bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita pakai waktu kita, pikiran kita, apapun yang kita punya, yang bisa kita berikan untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita nikmati sepanjang hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.